belakang pak. Kali ini bisa bikin ketupat. Bisa tambah mie aja. Gak akan ada yang bisa nih, gak belajar. Itu kue saya itu kudati ono. Saya gampang. Biasanya dikum dulu ya Bu? Yo, mari terus dikum. Kum dijepjeng gitu ya? Ini mari ini gitu. Kenapa? Ya, kita harus ya. Tupatnya ini dikum di jendeng ya saya. Iya, ini dikum di jendeng. Bikin kerangkanya dulu seperti ini ya, untuk tangan kiri ininya yang ke atas, untuk tangan kanan ini yang ke bawah, ujungnya ke bawah. Kita bikin kerangkanya dulu. Aku tahu sih, ini memang
tajam ke bawah, dan dirangkai atas ke bawah lagi. Yang ini tarik, yang tengah ini tarik ke depan. Ikan gini. Yang ini jadilah kerangka, ketupat sudah jadi tapi masih berupa kerangka. Selanjutnya ini dirangkai. Paus dulu, Pak. Ayo. Nah, sekarang dari arah sini cukup 3 jari ini saja. Terus begini. Nah, ini sama ujungnya yang tangan kanan yang ini, tangan kiri yang ke atas ini ujungnya. Nanti kita bentuk satu rangkaian ketupat. Masuk begini, yang kedua tarik, yang ketiga begini. Nah, yang ini yang kedua masuk ke tengah, tarik. Yang ketiga ini bawah, tarik. Nah, jadilah sudah rangkaian ketupat ini sudah jadi. Kerangkanya sudah jadi. Kalau kerangka sudah jadi, ini gampang. Sekarang kita tinggal paling sederhana, ini bengkokkan saja sudah jadi ini, yang ujung begini ini. Nah, ini terus yang ini juga begitu. Masukkan ke sini. Ini ke sini. Ini kurang dekat kamu. Ini sudah jadi, tinggal tarik, ini sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal kita rapikan ini aja. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Tinggal dirapikan. Yang gini aku uang-uang bikin ketupat ya, aku ikut-ikut aja. Sekarang yang kedua ini kita bikin yang kecil, misalnya sebenarnya ini selesai itu nanti takut hari ini takut biarkan aja nih. Peace.